Oke, okay, uh, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai kuliah kita uh, untuk materi uh, untuk materi hari ini kita akan uh, belajar tentang pendekatan ya uh, pendekatan pendekatan terbaru dalam analisis uh, ruangan ya yaitu nanti akan berbicara tentang penerapan model-model analisis. ...keruangan nantinya. Uh, Saya kira minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa sih sebenarnya... ...akan dipelajari dalam uh, analisis keruangan. Ya. Salah satunya untuk pertemuan minggu ini adalah tentang pendekatan-pendekatan... ...terbaru dalam analisis keruangan. Walaupun ini sudah uh, banyak digunakan, tetapi baru... Uh, Lima tahun belakangan ini banyak digunakan dalam melakukan perencanaan secara terpadu. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan model terbaru yang menggunakan penginderaan jauh, ya. Kemudian dengan sistem informasi geografi, pendekatan ini yang dulunya dari dua dimensi sekarang udah bisa dianalisis dalam tiga dimensi. Sebagaimana uh, kita tahu, bahwa penginderaan jauh, atau biasa disebut sebagai uh, remote sensing, adalah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik permukaan objek. Jadi, misalnya kita melihat sesuatu, ya itu kita mempelajari apa sih karakteristiknya, misalnya membedakan antara bentukan pohon dari atas dengan bentukan pisang. Tentu bisa kita. Lihat karakteristiknya, pohon bagaimana lebarnya, bagaimana bentuk tajuknya, itu bisa kita lihat. Tentu tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Biasanya di dalam remote sensing, biasa di anak dog itu SSB ya. Center-center bela ya. Jadi kalau ada yang diodo-odo bisa dilihat dari jauh, itulah penginraannya Tentu ya di dalam uh, penginderaan jauh ini menggunakan alat bantu dengan menggunakan atau memanfaatkan geleng, gelombang elektromagnetik. Makanya uh, biasanya kita dengar ada band 1, band 2, band 3, band 4 sebenarnya itu adalah panjang gelombang kemudian yang di sekat-sekat uh, ya menjadi suatu uh, band ya. kira kalian udah biasa ya terutama yang risetnya di dalam Interpretasi citra itu sudah biasa melihat bahwa ini adalah citra Landsat, ini adalah citra Sentinel dan sebagainya. Itu adalah salah satu dari banyak contoh tentang data jauh. Kemudian di dalam proses penginraan jauh itu sebenarnya ada berapa tahapan, ya. ada berapa proses yang dilakukan sehingga menghasilkan suatu citra. Jadi penginderaan jauh itu akan terjadi apabila ada sumber energinya atau ada sumber uh, sinar suryanya. Jadi kalau tidak ada matahari, penginderaan jauh itu agak susah dilakukan ya. Sebagai contoh misalnya kalian masuk ke dalam suatu ruangan, kemudian ruangan itu awalnya ada uh, lampu ya, tiba-tiba dimatikan pasti penginderaan kalian susah melihat apa yang ada depan kalian. Jadi demikian pula dengan proses penginderaan jauh. Jadi dalam proses penginderaan jauh itu harus ada sumber energi, ya. Kemudian dari matahari ini akan menghasilkan radiasi, ya, yang melewati atmosfer nantinya. Kemudian dari radiasi ini akan berinteraksi dengan permukaan atau target yang ada di bumi, ya. Kemudian uh, data itu atau permukaan target yang di bumi itu karena ada energi yang dipantulkan kembali oleh permukaan itu maka dia akan uh, direkam oleh sensor daripada uh, satelit ya. Jadi dari situ dia akan direkam oleh sensor dari satelit. Kemudian stasiun bumi ini berfungsi ya. Stasiun bumi ini berfungsi untuk menerima ya informasi daripada satelit jadi stasiun bumi ini yang mengontrol bahwa satelit coba difoto di daerah a b c dan d ya kemudian ditransfer ya. data transmisi itu nantinya ke stasiun bumi sehingga data itu nanti akan dilakukan penerimaan data kemudian diproses menjadi suatu image ya diproses menjadi suatu citra satelit kemudian data itu bisa kita interpretasi berdasarkan uh, analisis apa yang akan kita buat ya sehingga bisa diaplikasikan nantinya penggunaannya misalnya untuk peta tata guna lahan ya peta kejadian bencana dan uh, sebagainya ini adalah proses bagaimana melakukan uh, pengambilan data dalam proses transmisi ya perekaman dan analisis data uh, citra yang biasa kita gunakan sama halnya, misalnya kita menggunakan data uh, potret udara, berarti yang D-nya ini adalah pesawat. Iya, ya. Kemudian nanti data dari pesawat itu diolah dalam uh, kontrol ya, dalam kontrol atau suatu uh, komputer, unit komputer yang bisa menganalisis data uh, penginderaan tersebut dan fungsi dari ini adalah untuk memberikan koordinat lokasi yang difoto oleh lokasi tersebut ya. Jadi setiap yang difoto itu dia mempunyai nilai X dan Y. Dan ada juga elevasinya tergantung daripada sensor yang ada pada satelit tersebut. Ini adalah salah satu foto udara ya. Ini di foto udara yang Pulau Rambut ya. Ini bisa kita lihat ini dengan sensor yang kita lihat ini ada yang hitam putih, kemudian ada yang ini ini bisa kita lihat perbedaan daripada karakteristik daripada suatu wilayah tersebut. Kalau ini di Kalimantan Timur ini sudah ikonos, ini adalah pangkromatiknya yang satu meter, ini bisa kita lihat strukturnya bagaimana, ya. Dengan melihat rona, ya, kemudian dia melihat tekstur itu bisa kita tahu, misalnya yang ini. Ada yang tahu apa yang ini? Ini apa? Ada halo, apa ini? Apa bisa ditahu ini? Apa itu tutupan lahan? Apa yang itu? Hah? Apa ya? sawit. Apa? Perkebunan. Tutupan lahan apa kalau dilihat? Anggaplah kalian Superman lihat dari atas, ya. Kalau ini apa? Hmm? Pemukiman. 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 Ya. Kenapa tahu pemukiman? Karena karena kita melihat bentuknya ya, Bentuknya, ronanya bagaimana? Kalau ini, ini pertanian, bentuk apa ini? Teras, teras, sering ya, teras sering ya. Jadi, sebenarnya dalam penginderaan jauh, semakin biasa kita melihat suatu image atau citra itu bisa kita mengerti apa sih wilayah tersebut. Kalau ini, apa dia tegakan Hmm, ya. Kalau tegakan, tegakan apa? Ini hutan ya, hutan saya. Berdiri dari beberapa tegakan. Jadi penginderaan jauh itu kita melihat dari udara, kemudian kita harus mempunyai kemampuan bagaimana menginterpretasikan bentuk dari rona dan rona tekstur dan warna yang ada di lapangan. Oke, lanjut. Ini misalnya kita melihat ya data citra. Uh, satelit ya, ini adalah lenset yang resolusi 30 meter. Ya, kalau kita menggunakan yang lebih detail, coba kita ikonos, kemudian kita zoom. Ya, kita zoom, maka dia akan semakin detail. Itu bisa kita lihat, ini adalah kebun raya, Bogor Istana Negara yang, yang ada di Bogor. Dan ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya dengan citra uh, itu bisa kita identifikasi bagaimana tutupan lahan itu lebih detail di lapangan. Malah dengan sekarang dengan menggunakan teknologi drone data itu bisa lebih detail. Jadi sebenarnya dengan perkembangan teknologi saat ini data itu bisa dibuat di dalam data yang lebih detail skalanya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa uh, pemetaan itu uh, susah dilakukan sebenarnya mudah ya. Sekarang tidak perlu menunggu data citra satelit, tapi dengan drone yang harganya tidak terlalu mahal, kita bisa menghasilkan citra. Tentu dengan aturan bahwa uh, ada aturan-aturan penerbangan yang perlu kita uh, ikuti ya. Kita harus menaati tentang PP 37 tentang bagaimana penggunaan uh, drone tersebut. Kemudian dengan data drone juga ini, ini, data ini bisa kita buat dalam tiga dimensi karena pada saat kita pengambilan kita menggunakan data mungkin analisisnya pada saat pemotretan bisa kita buat dalam uh, tiga dimensinya sehingga data itu bisa kita uh, gunakan ya. Kemudian ini sama yang tadi ini adalah data lensetnya, ya. Ini adalah data uh, lenset juga ya. Bisa kita lihat. Jadi Sebenarnya dengan penginderaan jauh ini dia berguna untuk mengupdate data-data yang e, lama ya. Data Landsat sekarang saya kira banyak sekali ya sudah banyak gratis. Kemudian ada data Sentinel yang resolusinya lebih bagus ya. Kemudian untuk data e, ketinggian tempat ada data DEM, ada data SAR, ya. itu bisa kita gunakan. Jadi ini adalah salah satu yang digunakan dalam analisis penginderaan jauh. Ini melihat bagaimana hasil dari kebakaran dari tahun 98. Jadi ini adalah diinterpretasi kebakaran tahun 98 ini bisa kita lihat yang warna merah itu adalah lokasi kebakaran. Kemudian bulan Mei nya yang tadi adalah April, ini April. ya. ini adalah bulan April, ini adalah bulan Mei, kemudian Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya. Berarti tahun 98 ini ini kita bisa lihat bahwa total yang terjadi kebakaran pada daerah itu adalah sekian ya. Sehingga dengan data penginderaan jauh itu bisa kita melihat Misalnya kejadian kebakaran, kemudian bisa juga ini dihubungkan nanti dengan bagaimana kondisi politik pada saat itu. Misalnya tahun 98 April itu, kenapa terjadi banyak kebakaran? Kejadian apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 98? Itu kan penurunan Soeharto kan? Berarti banyak yang memanfaatkan sisi ketidakstabilan negara Indonesia dengan masuk ke dalam hutan membuka lahan itu bisa digunakan. Tapi tentu sebagai kita seorang peneliti, kita harus melihat ke lapangan betul tidak kejadian ini. Sehingga bisa disesuaikan dengan kejadian yang terjadi. Nah. kemudian kalau kita lihat di dua, tahun 2000, ini juga kebakaran hutan di tahun 2000 ya. Kalau kita bandingkan ya ini adalah coba e, dibandingkan antara e, tahun 2000 dengan 98. Ya. Kalau kita lihat ya secara total, ternyata kebakaran pada tahun 98 itu itu lebih besar daripada tahun 2000 karena dia itu di atas 30.000 rata-ratanya. Kalau misalnya dibandingkan dengan bulan per bulannya ini kelihatan sekali bahwa di April Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sampai dengan Desember, di tahun 98 itu sangat mendominasi terjadinya kebakaran. Dengan melihat perbandingan ini, dengan melihat grafik ini, tentu kita sebagai uh, seorang uh, ilmuwan, ya, tentu berpikir ada kejadian apa sih sebenarnya tahun 98 sehingga kebakaran di 98 di Kalimantan itu, dia mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jadi, Misalnya ada mau penelitian, ini adalah suatu pertanyaan besar atau question mark ya, yang harus dijawab. Apa sih sebenarnya? Ya. Makanya, dengan penginderaan jauh ini merupakan salah satu teknologi e, terbaru yang e, banyak digunakan dalam analisis keruangan. Jadi, kalau ingin melihat kondisi suatu wilayah, kita bisa mengambil data penginderaan jauh dari misalnya penutupan lahan dari data daerah tersebut ya mengenai penguntukan lahan bisa juga kita lihat dari data penginderaan jauh dengan menganalisis misalnya lens subsidennya ya penurunan e, muka tanahnya ya itu bisa kita analisis jadi ada banyak yang bisa kita lakukan dengan penginderaan jauh sehingga bisa kita e, melihat apa sih sebenarnya yang terjadi pada wilayah itu sehingga bisa kita lakukan analisis keruangan lebih lanjut ini uh, lenset untuk kolaka ya, teluk bone. Ada yang orang kolaka di sini? Tidak ada? Atau ada yang calonnya orang kolaka? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Jangan sampai itu yang bicara besar ada. <laughs> tidak jadi. Oke, kita lanjut. Intermezzo saja ya. ya. Oke, jadi... Dari data pengineran jauh itu kemudian diinterpretasi uh, menjadi suatu data tutupan lahan. Data tutupan lahan inilah nanti yang akan digunakan oleh uh, ilmu JIS dalam uh, perencanaan kedepannya melakukan analisis uh, database. Sehingga bisa dibuat suatu uh, kebijakan. Ya. Ini salah satu bentuk ya yang bisa kita lihat ini adalah Citra, uh, citra time series bisa kita lihat bagaimana pada saat dia musim kemarau, ya, kemudian dia ini sudah uh, mengalami sedimentasi, kemudian pada saat dia musim hujan, ya, pada saat dia banjir ini bisa kita lihat ya, bahwa ternyata pada saat dia musim hujan daerah genangannya itu akan menjadi lebih luas dan pada saat dia musim kemarau daerah itu menjadi daerah yang datar. Kalau kita hubungkan dengan analisis keruangan. Apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan pada daerah ini? Ya, itu. Pada misalnya kita ingin uh, menghindari misalnya terjadinya uh, banjir atau kelebihan air pada daerah tersebut, berarti untuk menghindari ini berarti harus ada uh, tindakan yang dilakukan atau analisis kurang yang dilakukan terhadap wilayah tersebut. Jangan sampai misalnya di tengah ini ada, sebentar. Uh, Misalnya, di tengah ini ada uh, pemukiman di daerah sini, ya. Pemukiman daerah sini, sehingga pada saat dia banjir, ya, pada saat dia banjir, akses ini terputus. Misalnya, berarti kan itu menjadi bencana nantinya. Bagaimana untuk menghindari itu, ya? Itulah yang akan kita analisis, membuat kurangannya: apakah kita membuat tanggul di sini supaya airnya itu tidak uh, tergenang jalan pada saat musim hujan, ya? atau kita membuat daerah ya genangan air di sini ya in situ ya atau membuat in situ di sini di daerah ini sehingga pada saat dia uh, hujan airnya itu tidak tersebar ke semua tempat ini ya tapi dia tertahan di sini ya tertahan pada daerah ini misalnya ya jadi airnya itu masuk semua dulu ke sini pada saat dibutuhkan baru dia keluar ya masuk ke dalam sungai ini ya Gitu. Jadi dengan penginteran jauh bisa kita juga menganalisis apa yang akan kita lakukan pada wilayah tersebut. Tentu dengan uh, kita lakukan analisis hidrologi ya, kemana airnya nanti akan mengalir, daerah mana bagusnya dibuat insitu kita harus melakukan analisis hidrologi. Oke, uh, ini adalah <tuh> bagaimana uh, pola penggunaan lahan itu ya kita lihat dari tahun ke tahun ya. Kita bisa lihat bahwa pada saat ini adalah tahun 7 mulai dari tahun 72 ya, bahwa ini, ya, tahun 72 ini diambil datanya pada saat musim uh, hujan, ya, ini pada saat musim uh, kemarau, ya. Jadi, kalau kita lihat, misalnya ini ada, ya, ini, bisa kita lihat bahwa yang uh, warna uh, merah itu adalah uh, bisa berupa padi atau bisa juga berupa daerah pemukiman ya. Kemudian warna biru itu adalah wilayah padi atau permukaan air ya. Berarti ini bisa kita lihat bahwa pada saat musim kemarau ya, lahan padi yang banyak digunakan ini itu banyak dikonversi banyak di, uh, tidak me, memiliki ketersediaan air pada saat musim hujan ya misalnya kita lihat di dry season ya ini adalah musim uh, kering tapi ternyata ada penggunaan sawah yang dilakukan ya ini berlanjut terus ya berbeda dengan tahun 83 berarti ada perencanaan ya ada perencanaan yang dilakukan di sini sehingga sawahnya itu terairi walaupun dia pada musim kering. Berarti eh dari sini bisa kita lihat bahwa mungkin pada tahun antara 83 sampai 91 di situ ada perencanaan tentang bagaimana sawah irigasi, ya. Jadi ini adalah data penginderaan jauh yang diinterpretasi, itu bisa kita lihat bahwa ternyata di daerah ini dia menggunakan analisis kekurangan untuk membuat uh, sustainability dari 73 ini adalah lahan persawahan sehingga kejadian tahun 83 itu tidak terjadi pada wilayah tersebut ya. Sehingga dia buat dia buat irigasi sehingga dia berfungsi uh, dalam penggunaannya walaupun dia pada musim kemarau ya. Walaupun pada dia musim kemarau dia masih bisa melakukan uh, uh, pertanian padi ya bisa bisa menanam padi berarti drainase airnya ini adalah kontinuitasnya bagus karena mereka sudah membuat irigasi. Oke, itu adalah tentang penginraan jauh. Jadi dalam penginraan jauh banyak sekali sih sebenarnya yang bisa dilakukan dalam analisis peruangan. Yang Arvandi bisa di-on kan kameranya ya. di di onkan semua ya ya yeah. oke okay. kasih uh, kemudian uh, metode pendekatan yang berikutnya adalah tentang uh, sistem informasi geografi sekira uh, kalian udah banyak mendengar tentang sistem informasi geografi Coba kita lihat bagaimana sih kedudukan sistem informasi dengan ilmu yang lain seperti kartografi, remote sensing dan sistem informasi geografi itu sendiri. Gimana sih posisi? Ya, saya kira kalau kartografi, ya, saya kira udah biasa melihat petanya, yaitu ilmu yang mempelajari pembuatan peta dengan segala aspek yang berkaitan dengan peta. Itu termasuk teknik penggunaan peta sendiri, ya. Kemudian dia itu ada sistem proyeksi, kemudian ada sejarah tahun berapa dibuat peta tersebut, kemudian ada koleksinya, kemudian ada pembuatan katalog lembar berapa dia, ya kalau di peta rupa bumi ada lembar berapa, kemudian ada perawatannya dan lain-lain. Atau dalam artian bahwa kartografi itu adalah teknik pembuatan peta, ya. Itu berkaitan tentu dengan eh, pengumpulannya bagaimana memanipulasi dan mengkoreksi bukan dalam artian negatif ya manipulasinya kemudian mendesain output itu berdasarkan pada Robinson dalam Fisher dan Lindbergh tahun 89 di dalam artian yang lebih eh, lagi bahwa peta itu adalah penyederhanaan kondisi permukaan bumi dalam bentuk harpin atau anal ya jadi kalau kita berbicara tentang peta ya Berarti itu harus ada skalanya. Ya. Kalau kita lanjut lagi tentang kartografi, dia mempunyai skala, ya. kemudian dia juga mempunyai sistem proyeksinya apa. Apakah kita menggunakan geografi, atau di, kita menggunakan sistem proyeksi proyektif, ya. itu ada UTM dan sebagainya. Kemudian di situ nanti tentu harus ada skalnya ya kemudian judul petanya kemudian keterangannya kemudian uh, uh, indeks petanya atau insert petanya di mana kemudian yang utama juga adalah sumber petanya dari ini kemudian lembaga yang akan membentuk kalau ingin melihat secara dekat tentang kartografi itu adalah dari peta RBI misalnya peta rupa bumi Indonesia sudah pernah lihat semua peta rupa bumi Indonesia kan udah, udah Pak. ada yang belum sudah ya kalau pernah ambil das pasti uh, sudah ya oke okay. kemudian di dalam kartografi itu uh, ada titik ya kadang kala dia itu mempresentasikan tentang posisi atau kota atau jembatan pada ya jadi misalnya ada nama kampung dan sebagainya Kemudian di situ juga ada garis, biasanya itu mempresentasikan jalan, sungai, atau batas administrasi. Kemudian ada poligon, itu mempresentasikan kadangkala bangunan, atau kampung, atau sawah, atau tutupan lahan yang lain. Jadi kalau di titik itu dia mempunyai nilai koordinat x dan y, kalau garis itu dia mempunyai nilai panjang dan tentu mempunyai nilai x dan y. Kemudian poligon itu dia mempunyai luas area dia mempunyai nilai keliling dan dia juga mempunyai nilai ekstensi wilayah tersebut. Kemudian di dalam kartografi juga itu ada anotasi ya tulisan misalnya kampung A, B, C kecamatan A dan sebagainya. Dari itu adalah yang ada dalam kartografi. Kalau ini adalah salah satu contoh dari uh, peta konvensional. Ini adalah peta uh, rupa bumi. Ya. Ini bisa kita lihat bahwa yang garis uh, ini adalah yang garis kontur ya. Jadi garis kontur itu tidak pernah uh, bersilangannya. Berarti tidak mungkin dia bersilangan tapi dia selalu uh, ber uh, karena ini adalah beda tinggi ya kalau dengan kontur. Tidak mungkin beda tinggi baku tumpang susun dengan uh, tinggi yang lain. Ya, itu yang perlu. Kemudian uh, ada jalan, kemudian ada pemukiman, ya. Jadi kalau kita ingin melihat peta itu bisa kita lihat pada peta uh, uh, RBI. Ini adalah peta biasa disebut sebagai peta konvensional yang biasa dilakukan. Oke, okay. ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Belum ada? Belum ada tak. Juni? Ya silakan. Ya uh, saya mau bertanya Pak. Yeah, uh, kan, seperti tadi Pak uh, ada dikatakan ketika kita menganalisis suatu kejadian banjir uh, apakah kan kita kan uh, mau mencari bagaimana untuk uh, ini banjir tidak terjadi lagi pada daerah itu terus yeah, kita uh. analisis menggunakan SIG akan tetapi ketika kita turun lapangan uh, hasil analisis kita tidak sesuai dengan yang di lapangan terus untuk uh, perbaikanannya Pak kira-kira bagaimana itu ya Pak? Oke. Okay. Uh, dalam menganalisis tentang kejadian banjir sebenarnya ada banyak data yang bisa kita gunakan. Ya, tentu dengan pertama adalah dengan ketinggian tempat. Kemudian kadangkala tidak sesuai dengan kejadian di lapangan, mungkin data yang kita gunakan, misalnya topografi itu kurang detail, misalnya, ya. Misalnya kita gunakan yang uh, data Asterden, ya yang dia itu pikselnya adalah 30 meter kayak 30 meter tentu kalau misalnya daerah yang e, wilayahnya itu dia mengalami daerahnya jadi apa e, lebih rendah daripada permukaan air misalnya tidak cukup sampai 30 kayak 30 meter bisa saja data itu kita hilang di situ ya datanya elevasinya Makanya memang yang paling bagus adalah dengan menggunakan data yang lebih detail, Misalnya kita menganalisis pada suatu wilayah. Kemudian juga dalam menganalisis banjir itu, jangan kita hanya menganalisis pada daerah hilirnya saja. Tapi kita harus menganalisis secara keseluruhan daerah aliran sungainya. Karena daerah aliran sungai itu terbentuk karena adanya aliran air. Jadi kalau kita ingin menganalisis tentang, -tentang keberjadian banjir, berarti kita harus menganalisis daerah aliran sungainya secara keseluruhan bagaimana di hulu ya jangan sampai banjirnya itu uh, dari hilir karena uh, rob yang kita analisis hanya dari hulu nah, itu yang perlu kita perhatikan ya? kalau misalnya dari hulu itu uh, terjadi jangan sampai kita nggak melihat bahwa ternyata di hulu itu banyak terjadi misalnya longsor ya yang akhirnya menutupi badan dari sungai sehingga terjadi Bendungan-bendungan alami. Kita menganalisisnya mungkin banjirnya itu adalah banjir genangan. Ternyata banjir yang datang itu adalah banjir bandang atau splash erosion ya, eh, splash flooding ya. Jadi banjir dadakan ya, yang akibat penutupan banjir. Makanya saya kira uh, di mata kuliah pengolahan daerah aliran sungai itu kita juga mempelajari tentang karakteristik daripada daerah aliran sungai ya. Kalau misalnya di hulunya itu wilayahnya itu lebih luas dibanding di daerah hilirnya, berarti salah satu karakteristik daripada daerah aliran sungai itu adalah hati-hati dengan banjir bandang. Karena catchment area untuk menampung air itu banyak di hulu, sedangkan daerah untuk outletnya itu kecil, bisa saja dia pada suatu ketika curah hujan besar di atas tiba-tiba bersatu pada outlet yang mengecil sehingga dia bisa jadi debit air yang lebih besar dan akan berbahaya bagi yang di bawahnya. Berbeda misalnya kalau misalnya uh, hulunya itu dia kecil ya. Kemudian uh, di itu lebih besar, uh, banjirnya itu adalah uh, palingan dia banjir gedangan, bisa saja uh, air dari atas hulu bertemu dengan uh, uh, banjir rob sehingga dia banjir genangan. Jadi kalau dia banjir genangan, dia itu bisa satu hari ya atau dua hari tergantung pada debit curah hujannya. Ya. Tetapi kalau dia misalnya yang tadi yang saya bilang itu dalam uh, seperdetik saja ya, mungkin cuma sekitar uh, 15 menit atau 10 menit atau paling lama satu jam banjirnya udah itu habis. Tapi kekuatannya itu akan lebih besar. Karakter-karakter itu yang perlu kita uh, kaji dalam uh, analisis keruangan. Jadi integrasi antara ilmu dengan menggunakan analisis remote sensing, dan uh, spasial. Oke, okay, itu. Mana, Juni? Iya, Pak. Okay, okay, ada lagi yang, 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 yang bertanya belum Belum izin, kan, ada lagi, ada? Ada, ada? Izin, Pak. Iya, silakan. Lakan. Izin, Pak, saya mau bertanya. Ini ya, tadi ya. Uh, kalau kita mendengar dari penjelasan Bapak terkait uh, aplikasi daripada penginderaan jauh ini sangat bermanfaat untuk uh, kegiatan pemetaan pada khususnya ya Pak. Ya, ya. Apakah, uh, dengan banyaknya manfaat seperti itu, apakah memang kedepannya tidak diperlukan lagi misalnya Pak? Uh, anggaplah misalnya ada satu program ini, uh, cukupkah hanya melakukan penginderaan jauh saja untuk menginterpretasikan tata guna lahannya atau? Uh, akan jauh lebih baik jika ada pembentukan community mapper. Begitu, Pak, sudah suatu wilayah itu ada pembentukan community mapper lagi supaya uh, meminta kejelasan daripada uh, hasil penginderaan ini, atau menurut Bapak, cukup uh, dari hasil pemotretan drone, atau bagaimana, Pak? Menurut Bapak. Eh, terima kasih. Eh, di dalam jauh jalanan, ada namanya. lihat e -e di dalam kelar larang untuk tidak tidak yang yang kita makin ya. kemudian. Maaf ya, Pak, uh, uh, suara Bapak kurang jelas. Oh uh, iya SS, belum Belum ya? Tes, tes, tes. Kedengaran arahnya Pak saya saya. Enggak, enggak. Halo, halo. Jelas ya, kan. Kanan. Ori oh, suaranya Pak bergema kresek. Kresek-kresek Ber... Pak suara ada, Pak. Sorry, sorry. Coba coba cek. Coba saya pakai headset. Jangan kayak aneh. Halo. Bagus? Sudah ya, bagus, Pak. Iya, Pak. Sudah kedengaran, pak. pak. Sudah, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, ya. Uh, makasih. Jadi uh, di dalam uh, analisis penginderaan jauh sebenarnya ada namanya uh, validasi data. Jadi uh, survei tentang bagaimana tutupan lahan yang kita interpretasi itu tetap uh, harus ada validasinya, ya. Karena uh, Validasi itu sangat penting untuk melihat bagaimana sih sebenarnya apa rona atau tekstur yang kita lihat dari citra udara itu dia itu udah betul atau tidak. jadi tetap melakukan validasi dengan melihat data yang ada di lapangan ya kemudian eh, memang sekarang eh, saya kira udah banyak yang digunakan bagaimana eh, mapping by community ya yang dilakukan karena tidak mungkin e, pemerintah bisa melakukan dalam, misalnya satu tahun secara bersamaan, ya, karena mungkin resources, sumber daya, ya, kemudian e, dana, dan sebagainya. Tetapi dengan mapping by community, sebenarnya hal itu bisa dilakukan, tentu dengan suatu standarisasi, ya, bagaimana melakukan pemetaan itu, ada standarisasinya. Sebagai contoh, misalnya saya kira kalian udah familiar dengan Google Map, ya. Jadi Google Map itu sebenarnya mapping by community, ya. Kalian mengupload misalnya kalian sekolah di SMA mana, kemudian mintakan masuk foto dan sebagainya, kan? Itu adalah mapping by community. Jadi kita mengupdate, ya, lokasi yang ada di situ adalah berdasarkan pada komunitasnya. Jadi dia memberikan ruang seluas luasnya kepada masyarakat. jaringan ku bisa kata pengintaan jauh kita menginputnya ah, jaringan saya kayak kita menginputnya dengan data data spasialnya informasinya sehingga yang berikutnya ini adalah kita mempelajari tentang sistem informasi geografi. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang remote sensing, kita sudah berbicara tentang kartografi. Ya, Sekarang kita bagaimana informasi itu tentang kondisi remote sensing itu, itu yang kita akan bahas berikutnya. Saya kira dengan melihat ke lapangan itu adalah verifikasi atau validasi daripada data remote sensing. Saya kira itu. Bagaimana, Nisma? Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke, okay, sama-sama. Jadi, saya akan lanjut lagi. Uh, jadi, setelah kita pelajari remote sensing, ya, sudah kita pelajari kartografi, sebenarnya yang berkembang lagi saat ini adalah tentang sisi informasi geografi. Bagaimana informasi suatu wilayah. Saya kira uh, yang saya jelaskan tadi, dengan pemetaan yang mapping by community itu penting yang dilakukan oleh Google, Google Map, ya, itu udah uh, terlaksana saat ini. Kedepannya bisa saja mapping by community bisa dilakukan oleh setiap orang, misalnya uh, setiap orang diwajibkan, misalnya dia tinggal di suatu rumah, ya. Kemudian uh, misalnya BPS itu supaya kita mempunyai KK, ya, letakkan posisi rumahmu di mana, ya letakkan posisi rumahmu di mana dalam citra itu, kemudian tuliskan siapa saja yang tinggal di dalam rumah itu, ya, sehingga menjadi suatu data tentang informasi geografi. Jadi data sistem informasi geografi itu adalah kedudukannya dia beririsan dengan remote sensing, dia beririsan dengan kartografi, dan dia juga membahas tentang spasial dan wilayah. Dalam artian bahwa sistem informasi geografi ini mem memanfaatkan semua data-data uh, tersebut sehingga bisa digunakan dalam uh, menganalisis. Jadi, apa sih sebenarnya sistem informasi geografi? Ya. Jadi, saya kira kita sudah tahu bahwa uh, sistem informasi geografi mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu kita tidak merasa bahwa kita sudah melakukan atau menggunakan GIS dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sebagai contoh, misalnya Nisma tinggal di mana, Nisma? Di Moncong, ya Pak. Ya, kalau ke Kampus Unas lewat mana? Atau belum pernah ke Kampus Unas? Pernah, Pak. Hah? Lewat BTP, Pak. Hah? Ya, lewat, lewat BTP. BTP. Kenapa enggak lewat petaran? Kejauhan, Pak. Oh ya, kejauhan. Jadi, Sebenarnya kita udah tahu ya, kita sudah mempunyai informasi, kita sudah menggunakan GIS sebenarnya, ya. Bahwa dengan tapi GIS itu ada di otak kita, ya. Makanya dengan ilmu GIS yang ada saat ini bagaimana uh, tentang informasi geografi yang kita uh, gunakan untuk mencapai suatu wilayah misalnya ke kampus Unhas itu, itu bisa digunakan oleh orang lain juga, ya. Jadi itu dipetakan Salah satunya adalah dengan mapping by community yang saya bilang tadi. Dia udah tahu bahwa oh dia tinggal di sini, kemudian dia bisa lihat dengan citra bahwa oh ternyata ada jalan yang lebih dekat ke wilayah tersebut. Padahal secara eh, informasi spasial, padahal secara informasi spasial misalnya dari moncong lain itu dia bisa ke hertas baru dulu baru masuk betarani baru masuk ke uh, uh, urip baru masuk ke kampus unhas ya sebenarnya banyak yang bisa uh, kita lihat jadi sebagai contoh sebenarnya gunanya itu adalah alternatif misalnya ada macet kita mau lewat mana ya dengan memetakan itu itu bisa kita lihat bahwa ternyata ada jalan ke A ke B dan ke C jadi JIS ini adalah sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga JAS uh, itu bukan hal baru bagi kita ya mungkin juga uh, yang kedua adalah kita tahu bahwa mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu harga komputer itu agak mahal. ya laptop mungkin yang uh, Toshiba itu sekitar 13-14an sekarang mungkin laptop udah ada 2 juta ya sekarang dengan Jas uh, itu bisa dilakukan pakai HP ya yang harganya cuma satu jutaan. Jadi dengan JS itu bu, e, hal yang e, bisa dilakukan kapan saja dan di dimana saja ya. Mapping dengan menggunakan smartphone itu bisa dilakukan. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa kita menghindari JS. Ya. JS itu mudah ya. Jadi segala sesuatu kalau kita berpikir mudah, insya Allah mudah kita lakukan. Makanya. JIS itu bisa definisikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari perangkat keras, perangkat keras komputer, ya perangkat lunak berupa program, kemudian data geografi, operator yaitu kalian atau kita semua ini, ya yang dirancang untuk merekam, menyimpan, memperbaharui dan memanipulasi, ya bukan dalam artian negatif kemudian menganalisis dan menayangkan segala bentuk informasi tentu yang uh, bereferensi geografi ya. Jadi JS itu intinya adalah dia mempunyai X dan Y. Sport. X dan Y di uh, semuanya ya. Jadi tidak mungkin posisi kalian itu akan tumpang tindih misalnya Juniapel dengan uh, Nismayanti ya. Tidak mungkin koordinatnya sama pada daerah yang berbeda. Kemudian kalau dia berpikir sama bisa saja Juniapet di lantai dua, Nismayanti di lantai satu. Berarti ada elevasi di situ ya. Jadi itu yang perlu kita tahu bahwa kita mempunyai nilai koordinat x dan y ya. Oke. Okay. Kemudian uh, di dalam uh, JS ini sebenarnya dia mempunyai kemampuan banyak kemampuan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh ingin menganalisis uh, Lokasi yang sesuai untuk perumahan, ya, tentu apa sih yang kita butuhkan untuk menganalisis lokasi yang sesuai dengan perumahan? Misalnya, oh, ada eh, daerah bebas banjir, ya, kemudian ada harga tanah murah, ya, karena kita akan menjualnya ke orang. Jangan sampai harga tanah mahal, itu akan eh, kurang, ya. Tentu, kita harus melihat segmen pasar kita kemana, ya, membuat perumahan itu untuk apa apa menengah ke atas apa menengah ke bawah ya kalau menengah ke bawah berarti yang kita utamakan adalah mungkin harga tanahnya murah ya kemudian kita juga harus berpikir kalau harga tanah murah berarti ya eh, kita berpikir dia bebas banjir ya tapi mungkin juga kita berpikir walaupun murah harus ada akses jalan yang bagus ke sini ya jadi itu yang dipertimbangkan nantinya. Berarti scoring utama kita nanti adalah kita tingkatkan di harga murah, ya sudah itu kita uh, masukkan di uh, bebas banjir, ya, walau murah tapi bebas banjir. Kemudian akses jalan mungkin nilainya yang uh, agak kecil karena pasti daerah yang dekat dengan kota itu akan lebih mahal, daerah yang jauh dari kota itu akan lebih uh, murah. Jadi dari itu bisa kita lihat, oh ternyata untuk lokasi perumahan yang harganya sekian ke bawah bisa dilakukan di A, B atau C tergantung mana yang kita pilih nanti. Kemudian di dalam uh, analisis sistem informasi geografi juga orang kesehatan sudah banyak menggunakan bagaimana penyebaran penyakit Misalnya uh, dengan melihat uh, peta penyebaran Covid sekarang ya. Covid-19 itu bisa kita lihat bahwa daerah mana yang mempunyai daerah uh, pandemi yang lebih besar dibanding dengan yang lain sehingga pemerintah bisa menetapkan bahwa daerah kota A itu akan dilakukan psbb dan sebagainya ya jadi itu sebenarnya jsc itu sudah digunakan di mana saja yang penting utamanya adalah hal itu masih berhubungan dengan geografi ya jadi itu yang utama kemudian di dalam jsc yang perlu kita pahami bahwa JIS itu dia membuat sesuatu yang tidak teratur. Ya. Jadi dia membuat sesuatu yang tidak teratur di permukaan bumi menjadi suatu hal yang teratur dalam konsep layering. Ya. Konsep layer. Jadi misalnya dia ingin melihat bagaimana hidrologinya, ya. jadi bagaimana sungainya itu yang dia digitasi pertama, dipisahkan dengan yang lain. Bagaimana ketinggian tempatnya, bagaimana penggunaan lahan sampai pada persil-persil tanah, misalnya ada persil tanah A, B, C, D, ya, itu bisa kita lihat nantinya. Siapa yang memiliki persil A, B, C, bisa juga digunakan, misalnya ada persil tanah bisa digunakan untuk menghitung berapa sih pajak yang harus dibayar oleh A, B, dan C, ya. Jadi orang pertanahan saat ini juga sudah menggunakan JGS, ya, untuk melakukan pemetaan. Sehingga JIS itu hal yang uh, tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita, bahwa kita harus uh, menggunakan uh, data tersebut. Masa kita mau disaingi sama Grab, ya, sama Gojek? Dia tidak tahu rumah kalian, tapi dia bisa sampai ke rumah kalian. Karena apa? Karena JIS. Karena sistem informasi geografi. Dia bisa tahu bahwa untuk mencapai rumah kalian itu berapa kilo sehingga bisa dia hitung berapa kos yang bisa dibayar untuk mengantarkan sesuatu ke rumah kita. Gitu. Ya. Jadi dia berdasarkan perhitungan jarak dengan data JIS itu yang dilakukan. Jadi dia menggunakan analisis distance, ya jarak dari rumah berapa kosnya itu bisa. Jadi dia menggunakan analisis distance uh, network, ya jaringan, Jadi bisa network cost yang dia gunakan sehingga bisa dihitung oh, berapa untuk mencapai rumahnya uh, Alfandi mencapai rumahnya Junafet ya misalnya Junafet kirim ke Sri Reski ada contoh kah ya dari Toraja sampai ke Makassar berapa mendingan beli di Makassar kan pakai Grab langsung kirim ke rumah eh, perlu coto contoh dari Toraja dikirim ke Makassar ya jadi teknologi JIS yang digunakan semuanya. Oke, jadi intinya dalam uh, sistem informasi geografi adalah konsep layering ini. Ya. Jadi kalau kita udah uh, mengerti uh, tentang konsep layering, tentang keteraturan sesuatu yang tidak teratur menjadi teratur itu yang perlu kita pahami. Kenapa bisa melaku, kita bisa melakukan analisis keruangan di dalam uh, sistem informasi geografi? Karena konsep uh, konsep layering ini. Misalnya kita ingin menganalisis tentang uh, kesesuaian lahan, ya, kesesuaian lahan untuk tanaman uh, misalnya pinus, ya, berarti konsep layeringnya yang kita butuh atau layer kita butuh adalah ketinggian tempat misalnya. Kemudian yang kita butuh lagi mesti jenis tanahnya, ya, yang kita butuh lagi misalnya tentang iklimnya. Ya. Jadi JS itu bisa juga menganalisis yang di atas permukaan tanah. Bisa juga menganalisis yang dibawa permukaan tanah. Kemudian, juga mungkin bisa kita lihat dari jenis tanahnya, ya. Jadi, dari data-data itu di overlay nanti akan dihubungkan atau dianalisis wilayah tersebut dengan ada tentang kesesuaian lahan untuk tanaman pinus, misalnya, sehingga akan keluar nanti dia apa dia sangat sesuai, apa dia sesuai. Eh, dua karena ada dua faktor ya pembatasnya apa dia uh, sesuai karena ada faktor pembatas lainnya atau dia tidak sesuai ya jadi itu yang uh, digunakan dalam analisis ya jadi kita hanya melihat databasenya nanti sudah itu pertanyaan itu tidak perlu kita utak atik ya langsung secara otomatis nanti akan keluar bahwa oh ternyata daerah yang sesuai misalnya untuk pinus adalah di a b dan c e nya itu dia tidak sesuai ya dia tidak sesuai dan itu bisa kita lihat oke ada pertanyaan sampai di konsep layering ada nggak ada oke Ayo kita lanjut ya oke jadi Js itu sebenarnya itu adalah database ya jadi sisi informasi itu adalah database yang terdiri dari Spasial, atau geografinya, atau petanya, dan data tabular. Ya. Kalau ada yang berpikir bahwa JSC itu adalah memberikan peta, itu adalah output. Ya. Jadi, output daripada JSC itu bisa berupa peta, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, dan bisa menghasilkan laporan, dan sebagainya. Ya. Di dalam JAS uh, atau membangun suatu data JS tentu bisa kita ambil dari analisis geografi. Dari data analisis geografi bisa juga dari uh, digitasi dari peta-peta yang sudah lama kemudian kita registrasi kemudian kita digitasi dan menghasilkan uh, peta. Ya. Kemudian bisa juga berupa dari data remote sensing sehingga dia menghasilkan peta seperti yang kita lihat eh, tadi tentang penutupan lahan dan sebagainya. Ya. Itu bisa kita lihat sehingga data remote sensing itu kita sudah uh, bisa gunakan untuk data spasial. Kemudian dalam membangun database karena kita ini database itu harus ada peta dan ada informasinya itu juga bisa kita lihat ambil dari data remote sensing yang berupa luasan wilayah kebun dan sebagainya ya. Kemudian data berikutnya misalnya kita ingin melihat kita mendigitasi peta administrasi ya wilayah kita bisa ambil dari peta statistik ya atau kita melakukan survei di lapangan. Atau dari data BPS dan sensus, dan sebagainya. Kemudian, data tabular juga itu bisa diambil dari analisis database. Analisis database sebagai contoh, misalnya kita telah melakukan overlay data, kemudian dari overlay data itu akan mengeluarkan informasi-informasi. Kemudian, data itu kita analisis. Kesesuaiannya analisis untuk apa nantinya itu tergantung apa yang kita mau analisis sehingga pada saat kita masukkan sudah ada informasi tentang kesesuaiannya nilainya udah kelihatan sehingga bisa digunakan sebagai suatu database misalnya kesesuaian lahan misalnya tanaman jati atau tanaman pinus dan sebagainya. Jadi JSI itu baru bisa dianggap sebagai database GIS. Kalau dia mempunyai spasial dan mempunyai data tabular, ya. Jadi caranya adalah untuk mengetahui database itu adalah data soft file, ya. Jadi kalau cara membuktikannya misalnya bandingkan dengan peta, kalau kita klik peta tersebut langsung keluar informasi, berarti itu data JS. Tapi tidak mungkin peta langsung diklik keluar informasi ya, karena bukan data digital, ya dia berubah hard print. Jadi, JS itu adalah database yang terdiri dari data spasial dan data tabular. Ya. Makanya, di dalam peta-peta yang ada saat ini, kayak Google Map, di layar di atas citranya itu ada lembaran tipis atau layar tentang informasi wilayah tersebut. Makanya, pada saat kita tekan, ya, pada peta itu akan keluar informasi. Bagi contoh, saya akan coba buka Google Map, ya. Saya akan coba tampil. Ah, misalnya saya coba klik di sini ya, ini akan keluar informasi ini. Ya, saya coba klik yang ini, dia akan mengeluarkan informasi ini. Jadi di lembar bawahnya ini sebenarnya, misalnya saya akan tampilkan citra satelit. Ya. Ah, ini ini yang kita lihat garis-garis putus-putus yang ini ya, yang transparan, ini adalah data GIS ini ya ini adalah data mengenai jalan ya. jadi pada saat kita bangun kita digitasi ini sudah itu kita berikan informasi ya. jadi misalnya di sini belum ada jalan ya misalnya belum ada namanya jalan ini ini bisa kita tambahkan datanya tapi harus kita login udah itu kita kasih informasi ya ini adalah mapping by community yang dilakukan oleh Google Map. Jadi dengan memasukkan ini sebenarnya data kalian itu disimpan oleh uh, Google Map dalam suatu server sehingga itu bisa digunakan untuk informasi yang lainnya. Itu dari uh, informasi bahwa uh, mapping by community itu lebih powerful daripada mapping by uh, institusi ya. Dan kedepannya mungkin pemetaan by uh, community itu akan lebih uh, banyak digunakan. Jadi pemerintah hanya menyediakan uh, data, ya berupa data penginderaan Sudah itu dia ada informasi tentang uh, uh, wilayah tersebut, kecematannya di mana. Sudah itu uh, masyarakat hanya menginput nantinya. Makanya yang saya bilang tadi bahwa bisa saja BPS nanti untuk mendapatkan KTP atau KK, kalian harus mengisi formnya dalam dalam bentuk uh, informasi spasial, ya dia akan melihat titik kalian di mana sudah itu berapa saja orang dalam situ jadi secara online bisa diketahui sehingga pada saat itu akan terkumpul semua data tentang penduduk Indonesia. Jadi nanti dengan data JS ini banyak sekali sebenarnya yang bisa diselesaikan. Pertama yang menjadi masalah kita saat ini adalah orang berpikir terlalu banyak orang miskin pada saat ada bantuan. Ya. Tapi dengan spasial nanti itu bisa kita lihat karena datanya bisa disimpan akan ketahuan orang yang sudah bekerja jadi bisa saja formnya itu sudah bekerja atau belum jadi sisa disorti mana yang sudah bekerja mana yang belum pendapatannya berapa itu bisa dilihat dengan data JS jadi dengan data informasi yang kita sampaikan ke server nanti mungkin di dalam PP21 kalau nggak salah tentang rencana tata ruang ya RTR itu sudah mengharuskan bahwa data itu harus berbasis pada Web GIS ya. Jadi kenapa harus berbasis pada Web GIS supaya se semua orang itu bisa mengakses informasi tentang rencana tata ruang atau RTR ya. Jadi kedepannya untuk kita lebih maju belajarlah tentang Web GIS ya. Saya akan coba tampilkan kebetulan saya pernah buat Web GIS ya mudah-mudahan habis ini untuk jadi dengan web .js itu bisa diakses oleh siapa saja dan uh, di mana saja bisa melihat Informasi yang uh, ada, ya, saya akan coba yang Makassar, ya. Hmm. Uh, ini adalah uh, salah satu contoh ya webjS In kebetulan uh, saya membangun dengan Pak Ilham ya. Jadi kayak luasan wilayah ini ini sudah berdasarkan data GIS. Jadi luasannya langsung. Tapi, masuk, Pak, ini. Tidak tampil Pak. Oh tidak tampil ya? Saya enggak uh, sering nanti. Ini kelihatan ya. Ini ya. Jadi ini Smart City of Makassar sebentar. Jadi ini, jadi ini adalah sistem uh, layering yang data JS ini ya. Kalau kita ingin lihat layarnya, ini saya off kan jalannya ya. Uh, kemudian saya akan coba lihat rw nya saja. Ini dia bisa dilihat, misalnya di sini ini adalah RT berapa ya? Ini sampai tingkat RT, atau kecamatan ala dia RT layang ini, ya. ini bisa kita lihat. Atau kalau kita ingin lihat yang web JS yang lebih besarnya ini, jadi ini menggunakan platform dari Esri, ini sangat mudah untuk membuat peta web JS. Ini simpel, sisa plug-in, tidak perlu banyak coding-codingnya. Nah, Ini saya akan coba tampilkan juga base mapnya yang berbasis uh, citra, 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 ya. jadi ini misalnya uh, di sini udah ada data informasi tentang citra, citra, ini saya... Uh, ini adalah uh, ruang terbuka biru ya yaitu daerah uh, yang berair yang di kota Makassar ya kemudian ini bisa kita lihat misalnya dari tahun ke tahun misalnya kita coba kita lihat di ruang terbuka biru dari 2015 ya. ini yang 2015 berarti kalau berdasarkan citra udah banyak konversi tentang uh, tentang data wilayah ya kayak ini ini adalah di uh, apa ini di City ini bisa kita 2011 tidak terlalu banyak itu kemudian 2020 uh, 20, dia udah bisa begini ya dia punya daerah genangan air ini berarti bahwa kalau terjadi banjir nanti analisisnya itu airnya ini mau kemana nantinya yang uh, daerah genangan awalnya adalah ini. Ini bisa kita lihat. Dari data data itu bisa diambil awalnya dari data ini ya, dari data tutupan lahan dari Landsat kemudian dibandingkan dengan tutupan lahan pada tahun 2000 ini bisa kita lihat ya. Ini bisa kita lihat perubahannya. Dengan ini bisa kita menganalisis ruang sebenarnya bahwa dengan adanya perubahan itu Daerah mana yang harus dibuat daerah genangannya nanti sehingga daerah yang di sini tempat penyimpanan airnya itu airnya mau kemana nanti? Dengan web GIS ya itu akan mempermudah semua orang nantinya. Misalnya ini bisa lihat posisi saya di mana ya kalau misalnya di HP ya ini bisa buka, buka di HP posisi saya di mana saya berada pada pola ruang apa misalnya ya misalnya. Saya berada pada pola ruang apa dalam kota Makassar? Misalnya uh, di sini tempat tinggal saya berada pada pola ruang apa? Pemukiman padat, ya. berarti saya bisa melakukan pemukiman di sini, ya. Kalau misalnya dia saya coba di sini, ini adalah kawasan campuran. Coba kalau saya lihat di sini, berarti adalah budaya untuk wisata, ya. Daerah mana misalnya yang berfungsi untuk uh, lindung di kota Makassar? Misalnya saya klik ini. Oh ini adalah kawasan lindung ya untuk uh, Kota Makassar ya. Tapi ternyata pada saat kita monitoring apa yang ada di lapangan ya, oh ternyata sudah ada pemukiman di situ. Berarti kan ini bisa uh, kita melaporkan ke pemerintah bahwa kenapa daerah yang harusnya kawasan lindung itu sudah banyak dikonversi untuk lahan pemukiman atau misalnya ada rencana untuk uh, Pengembangan ya, itu bisa kita lihat. Coba kita lihat yang daerah ini, ini fungsinya untuk industri. Ya, kenapa uh, daerah untuk industri itu itu digunakan untuk perumahan? Cocok enggak, atau sesuai tidak dengan pola ruang itu yang bisa uh, kita lihat? Jadi, bisa kita menganalisis dari uh, web dengan mudah, ya, ndak perlu minta uh, data yang lebih uh, berat dari uh, semuanya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Ada, ada, belum ada ya. Oke, kita lanjut mungkin sedikit lagi. Jadi itu adalah JS. Kemudian data JS itu bisa dalam bentuk dua dimensi. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk tiga dimensi, ya. Dengan bentuk tiga dimensi itu akan lebih mempermudah kita melihat bagaimana kondisi wilayah kita karena biasanya kita sebagai manusia itu lebih lebih mau melihat yang perspektif tiga dimensi daripada dua dimensi makanya dengan data uh, GIS itu bisa memvisualisasikan dalam bentuk tiga dimensi sekira aplikasi GIS itu ada yang tiga dimensi ya ini menggunakan ArcGIS uh, sehingga itu bisa dilihat dalam bentukan tiga dimensi. Uh, data GIS itu juga bisa dikoneksikan dengan AutoCAD, ya, sehingga kita bisa membuat 3D bangunan. Itu juga bisa dikoneksikan dengan SketchUp, sehingga orang bisa uh, membangun secara detail. Ya. Saya udah banyak uh, bekerja sama dengan orang teknik, dan dia hanya membutuhkan data spasial dalam beruntuk kontur, sehingga dia bisa membuat bentukan tiga dimensi daripada perencanaan suatu wilayah yang bisa dilakukan pada suatu tempat. Kemudian ini adalah suatu perencanaan pada R Charles de Gaulle 1990 dan direncanakan dengan tajes dan perencanaannya dia simulasi dalam tiga dimensi ini ya dia melakukan simulasi 3 Oke, okay. uh, ini adalah salah satu contoh tampil ya. Uh, ini, ini kalau kita ingin membuat tiga dimensi dalam suatu wilayah. Ini, ini, uh, ini kemarin saya cuma skets-skets bagaimana perencanaan suatu wilayah. Jadi data yang digunakan itu adalah ada data citra ya. Jadi ini bisa. Saya off misalnya semuanya. Ini, ini adalah data citra, ya. Data citra. Kemudian uh, di ArcGIS saya coba uh, menambahkan data-data, uh, misalnya ini perencanaan. Ya. Ini adalah perencanaan awal. Kemudian saya tambahkan di situ ada mangro batas mangrove-nya. Kemudian ada perencanaan-perencanaan pada wilayah tersebut, ya. Kemudian ada rencana tower, ya. Kemudian bagaimana kalau ada gazebo yang ada di situ? Kemudian bagaimana kalau dia ngerofnya tumbuh dan bagaimana kalau dia sudah ada kapal? Dengan arsin hal ini bisa dilakukan ya? Jadi data JS menjadi suatu data tiga dimensi ya? Oh sorry. Maaf. Oh. Ya. Bisa dengan uh, bisa kita lihat. Oh. Jadi ini misalnya kita ingin terbang ke sini, ini bisa kita lihat. Jadi analisis tiga dimensi itu di JS bisa kita lakukan. Kalau ada yang lebih mahir lagi pakai uh, SketchUp itu bagus juga, ya. Burungnya terlalu cepat perginya. Ya, saya. ya dengan ini ini bisa kita uh, lihat. Ya. Jadi untuk memvisualisasikan itu itu akan lebih uh, mudah ya uh, kita lakukan. Dengan ini ini semua hal itu bisa uh, kita lakukan Dan perbandingannya ini adalah satu banding satu sesuai dengan skala peta yang ada. Sehingga pada saat kita perencanaan, itu bisa kita lakukan dengan sempurna dalam perencanaannya. Kemudian, di Lebih lanjut lagi bahwa dengan JSI itu kita bisa mengidentifikasi kejadian banjir di mana, ya. Sehingga misalnya pada saat perencanaan kita melakukan evakuasi, screen saya kelihatan ya tentang banjir Jakarta ya. Oke. Jadi dengan melakukan perencanaan misalnya untuk kebencanaan dengan data informasi 10 tahun lokasi yang kejadian banjir itu di mana sehingga bisa kita merencanakan daerah mana sih sebenarnya nanti, misalnya. Yang cocok untuk e, menghindari banjir ya, untuk daerah evakuasi, bisa saja misalnya, oh daerah sini cocok ya, karena banjir daerah sini itu kurang ya, daerah ini bagus ya, itu ya, daerah sini bagus untuk evakuasi, jadi berdasarkan data-data kejadian itu bisa kita menginventori banjir dan bisa merencanakan bagaimana daerah evakuasi, kemudian juga dengan kelayakan untuk hutan produksi, daerah mana sih yang cocok untuk hutan produksi, itu bisa kita lihat hutang produksi itu membutuhkan apa? Akses, aksesibilitas. Makanya dia buat ini hutang produksi itu dengan akses, aksesnya sungai ya. Karena jalan di Papua itu agak susah ya. Itu dia lihat. Kemudian kelayakan untuk perikanan yang cocok perikanan itu mana? Tentu yang mempunyai kualitas air yang bagus dan cocok untuk perikanan. Saya kira itu saja untuk kuliah hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Nisma mau bertanya? Belum dulu, hmm. Pak. Oh, iya. Yeah. Uh, temannya yang nggak hadir siapa ya? Adel, ya? Ada informasi dari Adel? Nggak ada informasi dari Adel, Pak. Adel sama Ilham, ya? Nggak datang, ya? Oh, iya, yeah, iya. Yeah seperti ya. ada orang yang enggak hadir ya. Oke, kalau misalnya sekali lagi ada pertanyaan, nggak ada? Ada? Enggak ada? Oke, materi ini sebenarnya bisa di download nanti di sekolah ya, saudara yang buka ya di sekolah itu bisa di download materinya di situ. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kalian ya membuka wawasan kalian ya bahwa kalian dengan mempelajari masuk di e, mata kuliah analisis keruangan itu tidak salah lagi ya bahwa ternyata dengan teknologi yang kita pelajari analisis ke ruangan itu banyak manfaatnya dalam kehidupan kita apalagi kalian sebagai seorang calon master ya kalian harus mempunyai tools atau alat untuk menganalisis lebih mudah apalagi kalau di kehutanan ya coba jalani satu hari saja masuk hutan pendidikan dengan 14.000 ya bisa nggak dalam satu hari tapi dengan dengan data remote sensing hal itu bisa dilakukan dengan yang lebih detail juga itu bisa dilakukan dan rigid oke terima kasih semuanya ya semoga bermanfaat dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin